Jumpa lagi sahabat Kardua, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tuned. Harga Toyota RAV4 PFGR Sport yang ditampilkan di pameran GJAW 2023. Toyota RAV4 PFGR Sport terbaru resmi diluncurkan di Indonesia pada Gaikindo Jakarta Auto Week GJAW 2023 yang digelar mulai 10 hingga tanggal 19 Maret tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senayan. Ini masih impor. Saat ini harganya belum keluar, sebentar lagi, tetapi tetap di bawah 1 miliar rupiah, kata Direktur Pemasaran TAM Anton Jimmy Suwandi saat menjelaskan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di pembukaan GJAW 2023. Dengan hadirnya Toyota RAV4 di Indonesia, Toyota akan menambah lini lagi tentang mobil berteknologi PHEV, Prius PHEV. Sebagai perbandingan, saat ini Toyota RAV4 PHEV di Amerika Serikat dipasarkan seharga $43.675 atau setara 675 juta rupiah. Hanya saja saat masuk Indonesia, kemungkinan banderolnya bisa naik jauh lantaran pajak. Di Amerika Serikat sendiri, menurut data Carsalebase dan Carfigures, penjualan Toyota RAV4 terus mengalami penurunan 14%. Dari sebelumnya 407,739 unit di 2021, 40,998 unit di 2022, dan 366,741 unit penjualan RAV4 di 2022. Sebagai bentuk realisasi dari komitmen kami dalam menghadirkan mobility for all, melalui kehadiran all new RAV4 GR Sport plug-in hybrid EV, kami ingin menjawab kebutuhan mobilitas yang lebih luas, khususnya bagi pelanggan yang menginginkan sebuah kendaraan yang mampu memberikan excitement lebih dengan tetap berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, kata Vice President Direktur PT Toyota Astra Motor, TAM, Henry Tanoto di GJAW pada Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023. Teknologi plug-in hybrid EV, PHEV, SUV menggabungkan mesin bensin dan motor listrik. Berbeda dengan hybrid konvensional, baterai mobil ini dapat diisi sehingga dapat terisi penuh, call battery operation. Control.
spesifikasi Toyota RAV4 PHEV. Toyota RAV PHEV baru saja diperkenalkan di Indonesia. Spesifikasinya belum dirilis secara jelas. Namun, kami melihat model dijual di luar negeri. Biasanya SUV ini menggunakan mesin bensin 2,5 liter dengan sistem AWD Toyota. Versi PHEV ini menawarkan output gabungan yang lebih bertenaga, dengan motor listrik sebesar 302 tenaga kuda atau 225 kW, 306 PS. Salah satu keunggulan SUV modern ini adalah jarak tempuh saat baterai penuh. Dalam mode 100%, mobil bisa menempuh jarak hingga 60 km hanya dengan baterai. Oleh karena itu, sangat penting untuk penggunaan sehari-hari. Dari segi fitur, RAV4 PHEV memiliki head unit layar sentuh berukuran 10,5 inci yang dapat dihubungkan secara nirkabel ke smartphone melalui Android Auto atau Apple CarPlay. Selain pengoperasian sistem hiburan, itu juga menunjukkan navigasi peta jalan menggunakan cloud. Selain itu, layaknya mobil modern, RAV4 juga dilengkapi dengan fungsi voice command. Pengguna cukup mengatakan, "Hai Toyota," untuk membuka jendela, mengatur suhu, dan berbagai perintah lainnya. Mobil sudah terkoneksi dengan internet, sehingga update software dapat dilakukan di mana saja tanpa harus ke bengkel. Berkat jaringan internet, pengguna dapat menggunakan aplikasi My Toyota untuk melakukan perintah jarak jauh seperti membuka atau menutup jendela, mencari mobil yang terakhir di parkir, menyalakan AC sebelum masuk kabin, dan lain-lain. Demikian ulasan Toyota RAV4 terbaru dan simak terus Car2 Channel untuk update berita terbaru seputar otomotif.